sejumlah mahasiswa membagikan selembaran depan kampus, Rabu 10 Januari. Dalam video tampak mahasiswa mengenakan almamater membagikan selembaran ke pengguna jalan. Diketahui, selembaran itu berisikan penolakan politik dinasti di Indonesia. Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa di beberapa kampus sekitar di Jakarta. Aksi pembagian poster ini termasuk dari salah satu rangkaian penolakan adanya politik dinasti di Indonesia, yang sebelumnya pernah dilakukan pada aksi penolakan keputusan Mahkamah Konstitusi MK meloloskan batas minimum cawapres. Kami telah